Kan Pak Ganjar itu ya apa ya, ngobrol-ngobrol ringan aja. Bicara soal dia kan teman ya. Dulu waktu di DPR itu kami sering berdiskusi tentang pemberantasan korupsi. Ya nostalgia aja lah, makan-makan, bergurau cuma gitu aja. Di mana Pak ketemuannya waktu itu? Ya di satu tempat lah. Ada pembahasan kayak misalkan diajak Pak Ganjar jadi cawapres ya? Enggak. Kita tahu bahwa keputusan itu ada di pimpinan partai, dan pimpinan partai sudah punya pertimbangan-pertimbangan dan ukuran-ukuran sendiri. Oleh sebab itu kita enggak bicara soal capres, cawapres, kita tahu itu misalnya kalau untuk koalisinya PDIP itu nanti akan ditentukan oleh koalisi yang dipimpin oleh Bu Megawati. Dan Bu Megawati itu punya sumber-sumber yang sudah kaya, survei yang terbuka, disiarkan orang maupun survei sendiri itu sudah punya. Kan ada survei yang diumumkan di koran ya, yang selalu kita tunggu, tapi ada juga yang punya survei sendiri untuk kepentingan itu. Kalau PDIP sudah lengkap, sehingga kita tidak perlu menyampaikan ini bagus, ini tidak itu. Saya kira partai-partai sudah tahu, sehingga kita bicara bagaimana saja Indonesia yang baik. Kalau bagi kita itu, ya mudah-mudahan Tuhan memberi yang terbaik bagi Indonesia, bukan terbaik bagi orang yang ingin, tapi terbaik bagi Indonesia. Nah itu aja yang kita bicarakan. Dan